hidup sehat kita untuk bersyukur dan bagian dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua hal ini jangan pernah Anda tinggalkan. Yang pertama apa? Rempah. Ya. Rempah sama rimpang itu aja sebenarnya. Ya. Modal kayak begini ya, Masya Allah nih, saya pernah nyobain, nanti Bapak Ibu bisa cobain nih. Ini minuman sederhana tapi efek luar biasa. Nanti Anda ambil jahe, nih, Ibu-ibu juga nih. Jahe, kemudian kunyit. Jahe, kunyit, kemudian lengkuas, kemudian serai. Ini jahenya paling banyak, nomor 2-nya kunyit, yang nomor 3-nya lengkuas, nomor 4-nya serai. Ya, 4 itu tadi. Kemudian ada kasih air panas. Air dispenser aja cukup lah. Kemudian setelah agak dingin, teman-teman kasih jeruk nipis. Shh, gitu kan? Sedikit aja. Setelah itu disaring. Saring, ambil sarinya. Dan habis itu Anda blender dia sama kurma. Ya. Kebayang kurma dibuang bijinya, nanti di blender sama itu. Minum. Saya nyebutnya ultimate rimpang. Jadi empat yang terbaik itu ada kunyitnya, ada jahenya, ada lengkuas, serai. Ini kan rimpang ya, serempah lah. Itu terbaik. Apa efeknya? Antioksidan ada, buat pencernaan ada, buat otak ada, buat jantung ada. Kapan minumnya? Saat tubuhnya istirahat.